Maka nak benar-benar didedik anak. Wong Islam masukkan anak di sekolah, wong kafir hukumnya haram. Hati-hati. Ini penting. Pacak ngaji, pacak semayang ni penting. Apalah dengar ngaji, pecak takut. Wong Islam wajib pacak ngaji. Salah satu dosa yang digawaknya mati, dosa tak pacak ngaji. Zaman dulu bapak tak hancur-hancur rotan ngepuk anak supaya ngaji. Tersongkor-songkor anak. Kena sepak, kena terajang, mesti pacak ngaji. Zaman ini tak begitu diperhati ke? Wong tua saya bapak umur 9 tahun khatam Quran. Diarak oleh yai ayah tu anak wong sikok. Umur 9 tahun 11 sele itu terpenuh ngarak ayah sikok. Segala gurunya, kiai-kiai kumpul. Zaman itu bapak anak pacak ngaji ke bangga bukan main. Macam boleh emas gunung sebesar gunung. Ni kapan pergi maca Yasin, mulai itu banyak nunduk. Allah. Allah. Yalah orang galak pergi tahlilan Yasinan. Gila maca Yasin nunduk kalau cak hafal kan. Allah. Mak iwak baung nak temu banyu. Wah. Tu jaun tu jaun. Melo tu jaun ni weh. Wong muka Yasin muka pula yang Yasin ni. Wong muka muka pula. Ya sambil nyingak hambing lagi. Kawan nyingak melek, malik pula. Yang ini malik dua kali, yang ini malik tiga kali. Bingung dia, balikan mana? Nah, tidak malu bapak. Wong Kristen, wong Hindu, wong Buddha tak baca ngaji wajar. Bukan bacaan dia, Quran. Wong Islam tidak baca ngaji, berdosa. Jangan senyum-senyum. Nyanyi pintar, suara bagus, ngaji tak baca. Bakal kena tangan ni mati. Mana semayang nak benar? Nulis bahasa Indonesia. Allazina. Allazinya tu alif lam tasydid zal ya nun allazina. Kalau Latin A L L A D Z I N A. D Z itu kan zal. A L L A D Z I Z I N A. Alat zina. Bukan allazina. Alad zina. Zal, zal, zal. Zal dalam Indonesia DZ. Jadi kalau allazina A L L A D Z I N A. Alad zina. Kata Kiai Hasyim Asy'ari, ngobat tulisan Al-Qur'an diubah dengan tulisan Latin, diubah dengan tulisan apapun hukumnya haram. Jadi wong Islam mesti pacak ngaji, agung anak diarahkan pacak ngaji. Zaman dulu ngundang kiai ke rumah atau nganterkan budak ke guru ngaji. Jangan yang cara zaman dulu tu nak diamalkan lagi zaman ini, bukan zamannya. Hantar minyak lampu sebotol, pakai ubat nyamuk. Zaman inilah pakai gas masak mangci. Sudah tu ubat nyamuknya semprotan baygon. Masih ngawak minyak lampu. Kakek yang ngaji tu marah, tunuhnya rumah. Nah, bahasa Inggris berapa bayaran sebulan? Ratusan ribu. Nah, you teacher. Berapa? 200. Sebulan? 200. Guru ngaji? Kaduh lah weh. Ada TKTPA tu 15 ribu. Ada 15 ribu? Ada 15 ribu? Masih tak terbayar. Jadi ngajari budak solat. Bu, tak usah rewang ya aku. Ya, yeah? Di rumah mulai anak diajar ke salat. Allah sebut dalam surah Taha, ya ayu wa'mur ahlaka bis salati fastabir 'alaiha. Perintahkan anak kamu salat, fastabir 'alaiha tu artinya dengan cara sabar dan memberi contoh. Cara nedek budak masukkan ke sekolah.
Ada juga yang tidak di sekolah ke budak, tapi gurunya datang ke rumah. Apa ni namanya? Bukan Hafiz? Guru ke rumah tu? Peripat. Ya, peripat. Peripat tu belajar yang mana sempat. Datang ke rumah. Pelajaran ini, pelajaran ini. Sekolah, ibu, pelokilah cara wong lama dulu. Sekolah kenana SD-nya cari madrasah. Cuman yang kita sedih kini sih kok, rato-rato madrasah apa madrasah Islam terpadu ini, maaf ngomong, rato-rato mahal galo. Jadi tak tergeget wong kampung. Mestinya pejabat pemerintah ni mikir ke. Jangan mikir ke kantong bae, mati kakek saro. Duit rakyat tu jangan ditegok dewek. Nah. Rakyat ni harus perhatikan, ini nyengolakan budak di sekolah tempat wong kafir. Nyengolakan anak di SD-nya tu bukan di madrasah. Jadi kalau uji kiosin, kalau lagi SD-nya masuk kelas madrasah, SMP-nya nyuk pengertian, SMA pacaklah dia netep kenyo. Karena budak ni dari kecil, cobalah ibu, kita makan tegak, tegaknya oleh budak. Nyai, jangan tegak. Tak boleh, marah Nabi. Kita nak marah, nyai, latar dom, walakal jannah. Jangan marah, gek nyai boleh suruh. Uruhlah nyainya marah. Nyainya minum tangan kiri megang la tasyabbi shimal. Jinabi jangan minum tangan kiri nyai, tangan kanan. Budak kalau buta baca maki hadis. Itu hasil pendidikan di sekolah pendidikan agama. Maka nak benar-benar dididik anak. Wong Islam masukkan anak di sekolah wong kafir hukumnya haram. Hati-hati. Kalau dia di sekolah pasti banyak bentuknya. Tambah lagi sekolah wong kafir, sedikit banyak pasti pelajaran mereka ditanamkan di otak mereka. Pasti. Namanya sekolah itu pasti ada target. Tidak mungkin tidak ada target. Maka umat Islam dipejalkan kenal dengan Natal, kenal dengan tahun baru. Tahun ini alhamdulillah Bapak. Tahun baru tahun ini agak sepi. Sepi-sepi nian. Mestinya muka mata yang ngami kenya tuang Islam. Hasil pergaulan yang jadi pejabat. Ibu bapak kalau hadir malam tahun baru Masjid Agung Satu Muharram, yang ceramah itu ngomong, anak bu dipinta malam tahun baru Islam di Masjid Agung, malamnya nak ceramah, paginya sengaja keliling Palembang. Kuawas si galo, kantor-kantor besar Palembang, sebiji dah ngatik pejabat mengucapkan selamat tahun baru Islam. Sebiji dah ngatik. Bapak jingok ucapan tahun baru wong kafir. Di mana imannya? Tak boleh ngomong macam ini. Topik keras gino. Biarlah keras pak. Akulah penyakitan. Matilah ini. Nak benci kamu benci dengan aku. Lalamo pak. Uang benci dengan aku ni lalamo. Tinggal nerus kenyo weh. Salah topik ngomong. Nah itu yang setuju dengan aku weh lo. Yang tak setuju tak nyawab. Ustaz jangan keras gino. Umur ustaz masih lama nak hidup. Kendak dia. Wong nak ngundang ceramah sudah. Aku miago iwa. Berhenti ceramah dak ada banyak gino tanggungjawab. Nak iwa nila sekilo 23,000. Jual di dusun. Sehari habis 100 kilo berduit aku enggak apa. Sehari 100,000 sebulan? Sebulan? Siapa nak ngenjok? Jadi yang disampaikan yang benar. Sebiji tak kata ucapan selamat tahun baru Islam.
Malam tahun baru ngomong itu Masjid Agung, kendaanku ni telponlah baliknya. Halo. Tolong bikinkan ucapan selamat tahun baru. Besok pasang. Dah hati juga. Sampai habis Muharram sebiji gati. Ingat selamat tahun Natal dan tahun baru. Ada kalau teko menteri mengucapkan hebat nian bapak ngadi keniman ni. Itu sekolah. Yang ketiga Agung, nedik anak perhatikan kawan bergaulnya. Anak ni lagi dikubeki, lagi berewang para pemuda-pemuda ya. Nah, yang pemuda diajak main hadroh, diajak majelis taklim. Penggaulan ini berpengaruh ini. Kita nedek anak kita benar di rumah. Balik ke rumah ngamuk. Minta beli ke sepatu lah. Sepatu nak bermerek nian. Sebab tak mungkin pula sepatu tak ketik merek. Berbaju nak yang mahal nian. Asal nutup jadilah. Kagung kebut ke. Tidak. Kanu hasil bergaul tadi. Maka itu jiwang pelembang. Anak bergaul itu ayam dilepas, tali ditijak. Dikontrol siapa kawan bergaulnya. Ilmu bergaul ni sikok bapak, ibu. Kita pacak mempengaruhi wong, kita baik, kawan tadi jadi baik, kawan jahat kita tidak jadi jahat. Itu yang benar. Tapi kalau kita bergaul, kita yang benar, kita biasa solat, kita biasa ibadat, bergaul dengan wong laju kita tidak solat, tinggal kelah. Kalau pacak kita tidak pacak ngaji, bergaul dengan wong pacak ngaji. Kita tidak faham agama, bergaul dengan wong ngerti agama. Itu enggak level kita lo. Nyawa kau, lapa level takoan. Maka itu bu, waktu bapak kan tahu, waktu calon wali kota tadi, ada yang mimpikan bertemu dengan guruku. Dia ngomong, kau sampaikan pesan aku dengan taufik. Dia ngajar wong satu kali kalimat tasbih lebih bahagia daripada dia ngatur kota Palembang. Sampai ke dengan dia. Nah, jadi tidak usah nak dijadikan kebanggaan. Kawan bergaul itu menentukan siapa kawan kita. Dan itu bapak ibu harus kita perhatikan. Tambah lagi kita ni bakal mati. Kita ni bakal mati. Nah, kita mati ni kalau baca ninggalkan nama yang baik, amal yang baik. Nah, hati-hati. Tak boleh basing-basing. Di dunia ini jangan sekendak kita. Jangan sampai kita meninggalkan belang yang tak benar. Apa kata Buya Hamka? Memang usia kita pendek, tapi usia kita bisa panjang dengan amal kita. Kita ngaji ni, lagi hidup ngaji. Kita mati, yang kita ajar ini ngaji terus setiap hari. Selamanya yang mati tadi boleh kayak gimana? Yang kita ajar dia ini ngaji, dia semayang. Dia semayang oleh pahala, yang ajar oleh pahala. Maka itu hebatnya amal. Kata Nabi, yatsba'ul mayyit saya salasun, fayarji'u asnani wa yabqa wahid, fayarji'u malu wa ahlu wa yabqa amalu. Yang hantar orang mati ada tiga, balik dua tinggal sikok. Yang balik adalah harta dan keluarganya, yang tinggal adalah amalnya. Maka kita nak ngisi hidup ini dengan amal.